Ya, ini kita ada di Cikar Lounge, di Cikar Lounge 627. Cikar ini adalah hutan lama, kita tahu. 627 ini sebetulnya adalah tempat untuk pelayanan mandiri bagi wajib pajak. Jadi setiap wajib pajak silakan datang ke sini. Di sini ada kalau mau mendaftar NPWP, membuat e-billing untuk membayar pajak, menyampaikan SPT dan sebagainya bisa di sini. Memakai internetnya, internetnya langsung terhubung. Jadi bisa mereka, termasuk mereka nge-print beberapa dokumen, mereka bisa. Nah, kenapa kita buatkan lounge ini? Kita ingin agar wajib pajak itu lebih nyaman datang ke sini, tidak harus datang ke depan sana, tapi bisa dilayani di tempat yang lebih nyaman dengan kondisi ya sambil ngopi. Ini bisa juga pesan kopi di sini, sehingga mereka merasa apa ya, dari awal itu tidak dalam posisi takut atau khawatir karena ke kantor pajak, kira-kira gitu. Ya kalau nama Cikar sendiri, kita berawal dari angkutan lama lah, angkutan lama terutama di Jawa Timur ini luar biasa. Cikar, kalau kita lihat ini ada peneng, ada pajak-pajaknya, mereka membayar. Ini bahkan ada cikar dinas, itu cikar warna merah. Itu hal yang cukup excited ya bagi saya, bahwa dulu itu bahkan cikar yang untuk ngangkut gerobak, ngangkut kopi dan sebagainya itu membayar pajak gitu. Dan pajak sebetulnya mirip-mirip alat angkut, jadi karena kami mengangkut pajak yang dibayarkan orang yang berlebih, dalam arti mendapatkan penghasilan lebih untuk kita sebarkan, kita antar kepada masyarakat secara umum, kira-kira. Jadi Cikar ini selain untuk tempat layanan mandiri juga menjadi tempat display bagi UMKM yang kita bina melalui beberapa kegiatan kita. Yang kita bina mengenai laporan keuangan sederhana, membuat foto produk untuk dijual online dan sebagainya. Nah ini ada contoh-contoh produk mereka ya beberapa. Nah harapannya wajib pajak yang kesini mereka akan melihat produk-produk ini dan kemudian mereka bisa menghubungi secara langsung produsernya. Ini bagian dari misi kami juga bahwa pajak ini tidak hanya sekedar mengambil pajak mereka, tetapi membina mereka agar perusahaan atau usaha-usaha kecil ini kelak menjadi besar. Saya kira.